Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni aku ada dekat rumah mak mentua aku, Pantai Remeh. Okey, hari ni aku nak kongsi dengan apa? Benda simple-simple je. Okey. Kongsi apa? Satu je. Apa nampak ni? Jaring hitam ni. Okey, kita tengok apa ada dalam ni. Tengok je. Pokok durian aku. Okay. Pokok durian aku ni aku beli dekat Famous Nursery Kuala Kangsar. Okay, aku beli banyak klon, ada 18 pokok semua. Tapi sayangnya 2 pokok dah mati. Itu aku punya yuran kebodohan lah. Okay. So nanti aku share sikit dekat apa sebab apa pokok ni mati. Satu tip aku nak kongsi dengan apa ni. Bila kata kita beli pokok dekat nursery, terutama dalam polybag, benda pertama kita kena buat adalah tukar polybag lah. Ambil polybag yang lebih besar daripada yang kita beli tu. Sebab yang beli dekat nursery semua kecil-kecil. Kan, aku masa aku ambil pun dalam satu kaki ya dia punya tinggi. So kita tukar polybag lain. Make sure ni penting, make sure jangan beli tanah dekat nursery. Jangan beli tanah dekat nursery sebab tanah kat nursery tu dia memang tanah kompos tapi tak sesuai untuk tanam dalam polybag. Lagi bagus kalau kata hampa pergi mana-mana tanah kebun belakang rumah ke apa ke, hampa ambil tanah asal. Lagi bagus kalau kata dapat tanah bukit topsoil dia. Kalau hampa buat macam tu, insyaAllah pokok memang cun. Sebab aku tu lepas-lepas ambil pokok ni, aku tengok dalam grup FB, grup durian, semua kata tukar polybag. Aku pun tukar, ikut lah. Kita bodoh, tak tahu apa. Tanah tak ada, pi beli kat nursery. Padan dengan muka. Dia tak berapa nak naik. Tak berapa nak cantik lah, senang cerita. Tak berapa nak cantik. So, aku share dengan hampa. So, aku harap hampa tak buat lah macam aku buat. Terus cari tanah yang apa topsoil ni. Tak kira lah tanah mana-mana pun, ambil je bubuh. Kan? Memang insyaAllah memang menjadi. Kalau hampa tengok dekat belakang aku ni, ini tempat kedua aku simpan pokok durian aku. Kalau kita tengok sini, udara dia A, cahaya dia pun A. Lepas tu lagi siap kelambu, maknanya kucing tak kacau, ayam pun tak kacau sebab sini bersepah lah. Dah namanya kampung kan, ayam banyak, kucing banyak. Jadi pokok aku selamat kat situ. Sebelum aku letak kat sini, ada satu tempat yang aku simpan sebab aku rasa itu paling selamat. Tapi rupanya tak kena lah, memang tak kena dengan pokok durian. Okey, aku share dengan hampa tempat mana. Okey, hampa nampak tak benda putih ni? Okey, bangunan kecil ni. Tempat ni lah aku simpan pokok durian aku. Tempat pertama aku simpan. Tempat ni pun jarang-jarang pakai. Tapi ni bukan jamban lah. Hampa jangan salah anggap pula. Kalau hampa nak tahu ni lagi A pada jamban. Tempat ni lah favourite aku masa mula-mula aku kahwin dengan bini aku dulu. Jom kita tengok dalam apa ada. Kalau nak tengok ni, tempat ni lah aku simpan pokok durian aku. Kita masuk sikit lagi. Baru je lah. Tapi macam mana pun minta maaf lah. Tempat dia bersepah sikit lah. Biasalah jarang-jarang pakai. Apa yang specialnya tempat ni? Apa nampak? Apa nampak ni relung ni? Dia tengok apa ada kat dalam. Ayam telaga bahang. Jernih. Nampak sampai ke bawah tu. Sekejap dia tunggu. Apa saya tak clear tu. Okey, nampak jelas eh. Ayam telaga ni memang jernih. Daripada mula aku kahwin dengan bini aku dulu tak pernah kering. Ada berapa relung? 1, 2, 3, ok 4 relung je. 4 relung daripada dasar. Ya telaga. Bukan semua rumah ada.
Bagus ni. Orang kata boleh buat ubat. Okey, balik pada cerita yang aku nak kongsi dengan apa. Ha, sinilah tempat yang aku apa simpan aku punya pokok durian. Okey, tujuan aku letak sini nak selamatkan daripada ayam, kucing, lebih-lebih lagi pencuri lah. Sebab kawasan ni ramai pencuri. Kan? Tujuannya letak sini, macam aku cakap tadi. Tapi macam mana pun, kalau ikutkan balik, bila fikir-fikir balik, tak sesuai. Sebab apa, pokok-pokok hutan, hang kurung dia dalam bangunan, mana boleh, stres dia. Ha, inilah aku kata, yuran kebodohan. So, hampa jangan buat macam aku buat. Tak sesuai langsung. Sekarang aku tunjukkan hampa pokok yang aku beli. Masa aku beli, tinggi dalam satu kaki, 18 pokok, total RM300. Okay, sekarang hampa boleh tengok. Aku beli kat apa company ni sebab dia dapat pengiktirafan daripada Jabatan Pertanian pasal ketulinan pokok. Ha, sebab tu aku beli. Sebab kita nak tanam benda ni, kita guna duit besar, modal besar. Dan aku tak nak lah nanti menyesal. Kita beli apa Musang King, last sekali pokok dah besar. Rupanya durian kampung. Tak sakit hati. So, ha, ini kita beli kat tempat-tempat yang apa dapat pengesahan daripada Jabatan Pertanian. Okay, sekarang aku nak share kat hangpa yang aku nampak dua point kat sini lah. Masalah bila kita tanam, kita bela pokok dalam polybag. Antara yang aku jumpa, okay, kita tumpu pada pokok ni. Okay, ni pokok Musang King. Okay, sekejap aku zoom sikit. Okay, kalau hangpa perhati, pokok dia, daun dia, color dia tak sama. Kan? Ada yang hijau nak pekat, ada yang kuning-kuning. So, ini salah satu masalah dia lah. Kan? Ha, ni satu lagi. Ha, Musang King juga. Color dia tak sekata. Kalau ikut logiknya, yang bawah tu, daun tua mestilah lagi hijau. Tapi tak. Kan? Ni masalah ni. Kita nak kena cari jalan penyelesaian. Okey, sekarang ni tunjukkan puas satu lagi masalah. Ha, pokok ni jelas sikit. Ha, apa nampak ni? Yap. Ha, ni pokok dia separuh. Separuh dah kering. Okey. Ha, ni ada satu lagi pokok. Ha, kering juga. Ada lagi satu. Ah, tu pun kering juga. Ni tak silap aku, orang panggil masalah kulat daun. Okey, tapi macam mana pun, okey aku zoom sikit lagi. Dalam sakit-sakit dia pun tunas baru keluar. Alhamdulillah. Syukur, syok sangat-sangat. Okey, dalam sakit-sakit dia pun dia boleh tumbuh lagi. Apa tunas baru? Ni pokok apa? UM, udang merah. Alhamdulillah. Okey, nanti aku kena fikirlah cara-cara nak atasi benda-benda macam ni. Masalah-masalah yang aku baru nampak dua. Okey. Masalah ni aku kena cuba atasi, cari jalan penyelesaian supaya pokok aku tumbuh sihat. Tadi aku dah sharekan dengan hangpa dua masalah pokok durian aku yang mana masih dalam polybag. Yang pertama, color pokok durian tak sekata. Yang keduanya, masalah kulat daun. Jadi dua masalah ni aku akan atasi dengan cara mula-mula sekali kena tanya pada otai apa yang perlu buat. Sebab aku baru lagi tak tahu apa lagi. Okey, pada yang dekat luar sana, kawan-kawan yang baru nak tanam durian macam aku, aku minta tolong sangat-sangat, belajarlah daripada yuran kebodohan aku. Benda yang aku dah buat, yang mana aku rasa tak sepatutnya aku buat, aku share dengan hangpa sebagai ilmu. Dan supaya hangpa nanti tak buang masa, tak buang tenaga, dan yang paling penting, tak buang duit. Kan? Duit bukan apa, duit bukan senang nak cari. Okey, setakat ni dulu video aku. Nanti apa-apa hal, aku akan update baru. Assalamualaikum.
Jumpa lagi. Bye.